Efek mencoba lakukan serangan nomor punggung 44. Masih mundur kembali dia mencari celah. Tidak ada rekan masih serang bulu. Lambat telah. Bisa di seluruh tanah air, tentunya kembali lagi kita bersama Joker TV dalam rangka perhelatan turnamen sepak bola Gensakti jilid ketiga, di mana tentunya pada sore hari ini akan dilaksanakan pertandingan partai babak pencahan di grup B antara Abda FC berhadapan dengan Tamara Tambun Selatan. Untuk itu jangan kemana-mana, jangan sampai Anda lewatkan bersama Joker TV dalam turnamen Gensakti Cup jilid ketiga. Di kanan Ahmad nomor punggung 15, tengah Bentang nomor punggung 6, tengah Daria nomor punggung 4, tengah Batuk nomor punggung 29, tengah Saril nomor punggung 17, depan dan Kampleng nomor punggung 9 depan. Itulah susunan para pemain yang diturunkan oleh manajer tim dari Tamara FC Tambun Utara. Adapun para pemain cadangan yaitu ada Dodi, Tugir, Alek, Andri, Girang, dan Teguh. Dan lainnya akan dihadapi yaitu tim kesebelasan dari Aba Sumber Jaya yang mengenakan kostum yaitu biru putih atau putih biru. Menurunkan para pemainnya sebagai berikut, selaku penjaga gawang kembali dipercayakan oleh seorang Faisal. Dan juga nomor punggung 3 Alvin, depan Sepak nomor punggung 5, back kanan Yogi nomor punggung 11, Ali nomor punggung 2, Hussein nomor punggung 9, ada Adi nomor punggung 17, siap. Bosi nomor punggung, Kasi nomor punggung 8, Ipul nomor punggung 22, Bencoy nomor punggung 4, dan Imam nomor punggung 18. Adapun para pemain cadangan sebagai berikut, yaitu ada Yayan, Tatang, Warobai, Mudin, Abdul, Usut, Ambon, Sagle, dan Irfan. Itulah susunan para pemain yang diturunkan oleh manajer tim dari Aba FC di bawah naungan Bung Dewan atau Bung Agus Fitak. Ya, rupanya wasit sudah beberapa menit, kurang lebih 1 menit sudah dimulai pertandingan. Kali ini alihkan pandangan mata kita untuk menyaksikan jalannya pertandingan Aba FC berhadapan dengan Tamara FC dalam laga babak penyisihan grup B dalam turnamen sepak bola Gensakti Open 2024. Kita saksikan Faisal sudah lakukan kirim umpan ke depan yang 7 rekannya kali ini. Aba mencoba lakukan serangan. Kita saksikan namun bola sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Masih terjadi perebutan bola. Siapa kali ini mencoba lakukan serangan? Ada Hussein yang dituju. Hampir saja saudara-saudara. Kali ini bola dapat dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Bagas dari Tamara Tambun Utara. Sudah lakukan jauh ke depan sana. Kalah pengertian kami kira. Handsball. Kali ini Hussein sudah lakukan pelan saja, berikan ke kanan, masih berjibaku kali ini. Lepas berjibaku, lepas kali ini masih dibayang-bayangi. Lagi-lagi kita saksikan lempar ke dalam kembali tentunya untuk Tamara FC.
ada ancang-ancang sudah memainkan sekulit bulannya dari kaki ke kaki. Abai sekali ini mencoba melakukan serangan balik. Masih ada. Maaf kita saksikan. Oh, terjatuh kali ini. Ya, pelanggaran kami kira body charge keras kali ini kami kira. Iya, nomor punggung 14. Ya, ada Yogi. Salah satu striker anyar yang dimiliki oleh Abai FC. Saksikan kali ini tendangan bebas tentunya kurang lebih sekitar 15 meter dari gawang Tamara FC yang dipercayakan pada sore hari ini oleh seorang Bagas. Tentunya ambil ancang-ancang sepak yang kita cukup kenal salah satu memiliki tendangan-tendangan spekulasi. Spesial bola-bola mati tentunya sepak. Jenderal lapangan belakang yang di tempat kalau yang ada timbung Agus Witaka ambil ancang-ancang sepak. Kembang pancur ke lagi-lagi pagar betis datang kembali serangan. Lakukan sudah namun dibiarkan saja. Rupanya bola sudah terlebih dahulu di jangkauan seorang penjaga gawang Bagas. Kali ini Bagas mengambil ancang-ancang datar saja berikan ke kanan luar di sini. Ada bek kanan angkat bola ke depan untuk rekannya. Kali ini terjadi perebutan bola masih jatuh di kaki pertahanan daripada Abai FC. Lakukan serangan balik kali ini masih terjadi kot duel di udara. Apa yang terjadi kita saksikan. Handsball atau body charge kita saksikan lagi-lagi. Tendangan bebas tentunya untuk Abai FC. Satu tahan. Masih Abai kali ini mencari celah. Vektor sebelah kiri kali ini masih kosong Desi. Masih Desi kali ini berikan pada Adi. Masih kosong bola, masih bola penalti. Agak bola kosong dan apa yang terjadi saudara-saudara? Sayang-sayang seribu kali sayang. Peluang emas percuma. Biarkan begitu saja kali ini oleh para pemain-pemain depan daripada Abai FC. Berikan bola ke depan kali ini nomor punggung 18. Masih kuasai bola ada Imam. Masih Imam kalah dalam perebutan. Jatuh kaki pertahanan daripada Tamara FC. Lakukan serangan balik kali ini. Dibembelik sepa. Masih sepa. Luar biasa saudara-saudara. Pengamatan atau pengontrol bola yang dilakukan seorang sepa. Memang cukup luar biasa penampilannya. Siap. Bola dikuasai penjaga gawang Faisal. Lagi-lagi seorang Faisal. Benteng terakhir daripada Abai FC. Lakukan tendangan gawang kali ini Alfian berikan bola ke depan jauh ke depan yang tujuh rekannya kali ini terjadi perebutan bola masih dibayangkan nomor punggung 10 kali ini kami kira kali ini masih terjadi kalah dalam perebutan. Berikan ya, selamat datang Pak RW 02 Pak Deni silakan duduk Pak. Ambil langsung ke depan masih kotak-kotak. Oh berjibaku duel satu lawan satu kali ini dapat dipetakan kembali dari Tamara FC mencoba lakukan serangan balik Abai. Wow sayang disapu bersih saja. Meninggalkan 8 pertandingan tentunya untuk mengamankan daerahnya. Ya perlu anda katakan juga bahwa para pemain daripada Tamara FC yang mungkin sudah tidak asing lagi di antaranya dari seorang Kapeng dan Sahril ada Batak juga di sana yang juga pernah merumput tentunya di turnamen Game Sakti season kedua yang waktu 2022 tahun lalu berhasil masuk ke semifinal dan kembali sekali ini manajer tim dari Tamara FC nyata Bung Fasli kembali menurunkan timnya. Lakukan sudah mundur ke belakang Mas Kamplek Hasil masih kuasai bola mencari celah mundur ke belakang lagi-lagi memainkan setipas melebar sayap kiri yang tujuh rekannya hampir saja kali ini Hussein masih dibayang-bayangi kembali Tamara FC. Oh salah pengertian masih Abai kali ini masih Abai mencoba mencari celah masih memainkan sekulit bundara duel satu lawan sekau alah dalam perebutan kembali kali ini kita saksikan seorang Kampleng kegiatan kesebelasan daripada Tamara FC. Tambun Utara sudah lakukan kotak bola ke depan saling tujuh nomor punggung 2 kami kira di sini masih kuasai bola ada Ali berjibaku berakar kembali kembalikan pada Ali masih Ali kali ini yang tujuh rekannya masih seorang Ali lepas. Oh masih dibayang-bangi body charge keras kali ini ya terlalu keras body asal wasit kembali kali ini kita akan melakukan pertandingan lanjutan setelah tadi kita break kurang lebih sekitar 3 menit karena mendengarkan bertepatan dengan komandan Ajan Asar. Kembali kali ini kita akan lanjutkan ya pertandingan babak pertama di mana bertemunya Abai FC Sumber Jaya berhadapan dengan Tamara FC Tambun Utara. Lakukan sudah nomor 14 kali ini sudah lakukan kirim umpan ke depan namun kurang begitu cermat penguasaan dari rekannya dan hanya menghasilkan
lempar ke dalam saja kali ini. Masuk sepak, palang pintu daripada Aba FC, sepak sudah lakukan. Depan itu rekannya, kurang sempurna lagi-lagi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kembali, tentunya buat para pemain daripada Aba FC. Aba FC kali ini masih mencari celah. Untung 14 berikan bola ke depan. Ada Hussein Sana, masih cepat dan dibawakan offset. Keluar dengan sikap sekali penjaga gawang, gagas. Keluar dari sarangnya, bola mengamankan daerahnya. Angkat bola ke depan sana, yang tentu seorang kamprek. Jatuh ke sebelah dari Atamara FC. Berikan bola ke depan, masih mundur kali ini. Kalah dalam perebutan, dibayang-bayangkan. Jatuh di kaki para pemain daripada Aba FC. Lakukan serangan balik kali ini untuk nomor 18. Namun Imam kurang begitu sempurna penguasaan bola Imam, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja tentunya untuk Aba FC. Lagi-lagi kali ini palang pintu daripada Aba FC, Ali Ramadan nih, angkat bola ke depan, masuk kotak penalti, terjadi kalau bola depan, hampir saja saudara-saudara, hampir saja seorang penjaga gawang Bagas melakukan blunder, namun sayang dengan cekatannya dan pengalamannya yang sangat luar biasa berhasil mengamankan si blunder kembali. Kali ini mencoba lakukan serangan Tamara FC Tambun Utara, sudah lakukan jauh ke depan. Kalah dalam perebutan kali ini, angkat bola jatuh kaki para pemain-pemain kali ini. Masih Tamara FC berikan bola datar itu si seorang kapten. Kali ini mundur ke belakang sepak. Sepak berikan kemarah kali rekannya. Kali ini ada Ali. Bisa berikan ini. Masih berjibaku kali ini Ali. Oh, salah pengertiannya. Itu seorang Imam. Berikan kembali nomor 15. Untuk membawa serangan ada Ahmad. Ahmad kiri ke depan. Sektor sebelah kiri kali ini. Kalah Tamara. Sayang sekali saudara-saudara. Rupanya rapatnya pertahanan daripada Aba FC ini memang cukup membuat frustasi para pemain daripada Tamara FC. Hingga menit 10 babak pertama ini masih dudukan mestap 0-0. Lakukan sudah kali ini Aba FC, kumpulan para pemain berbakat atau bintang daripada Sumber Jaya, mengatasnamakan tim Aba FC. Imam masuk, yang berdiri pada tahun 1992. Lakukan kali ini, sudah lakukan ke depan, namun sayang tidak ada rekan yang berhasil menjangkau umpan daripada seorang Kepul ini. Lempar ke dalam kembali kali ini untuk Tamara FC, sudah lakukan, berikan bola ke depan yang kuburkan. Dikas kali ini terlalu keras mengganjal seorang nomor 14 yaitu Yogi, mendorong dengan keras sekali. Tendangan bebas kembali kali ini untuk Tamara FC dalam kedudukan mestap 0-0. Sudah lakukan, pelan saja nomor 44 kali ini masih kuasai bola. Bebas kanan sana yang kuburkannya. Masih terjadi perebutan bola, kampeng di sana, namun kalah dalam perebutan bola. Masih kembali ini Aba mencoba memborbardir pertahanan daripada Tamara FC. Oh, jatuh di kaki nomor 14. 44 kali ini melebar sayap kiri menuju sapu bersih kembali kali ini palang pintu daripada Aba FC. Seorang Ali Romadoni lempar ke dalam. Kita saksikan kali ini tentunya untuk sudah lakukan jauh ke depan, terjadi perebutan bola. Oh, sayang sekali. Sepak bola yang bersama tentunya untuk Tamara FC Tambun Utara. Ambil ancang-ancang, kita saksikan 2, 3, 4 pemain, bahkan 5 pemain yang sudah berada dalam area kotak penalti Aba. Lakukan sudah, tandukan manis, dibiarkan saja, dibuang saja tentunya guna mengamankan daerah pertahanan daripada Aba FC ini, dan hanya menghasilkan out gawang saja. Faisal kali ini penjaga gawang dari Aba FC. Sumber Jaya sepak palang pintu atau jenderal lapangan bawah. Kita saksikan saudara-saudara kali ini angkat bola ke depan, yang tujuh seorang nomor punggung 11 kita lihat di sini. Dogia atau Luda berikan ke depan, terjadi perebutan bola, datang rekan membantu kali ini, jatuh di kaki pemain Aba, terjatuh lagi-lagi keras sekali. Nomor punggung 14 sekaligus mendapatkan teguran dari seorang wasit yang memimpin pertandingan pada sore hari ini, yaitu melakukan kali ini tendangan bebas. Ada Ahmad mencari celah. Ahmad sudah lakukan kirim menuju ke arah kotak penalti, yang tujuh seorang kampeng terjatuh di bawah. Akan lepaskan tembakan dong, lagi-lagi membentuk, kita saksikan saudara-saudara berserangan kembali. Hampir saja saudara, serangan mendadak tentunya hampir saja membuahkan hasil. Tendangan bebas kembali atau tersepak tendangan gawang tentunya.
dilakukan oleh penjaga gawang Faisal yang kembali dipercayakan oleh manajer tim dari seorang Agus Vita. Merangkap pelatih, mengangkat ini, jauhkan ke depan, tujuh rekannya dibiarkan saja. Ya tentunya pada babak pertama ini, 15 menit pertama, rupanya kedua kesebelasan masih bermain, masih dalam tempo yang sedang-sedang saja, masih mencari celah, mencari, kita saksikan. Bagaimana kali ini Bagas sudah lakukan kirim umpan yang tujuh rekannya kali ini. Kampleng kali ini kapten kesebelasan dari Tamara FC. Berikan bola ke depan, cukup manis. Sektor sebelah kiri kali ini. Oh, tackling persis sekali. Kita saksikan kali ini. Lagi-lagi bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lempar ke dalam sudah lakukan. Jauh ke depan, masih terjadi perputaran bola. Salah kali ini, satu lawan satu, bukan suatu pelanggaran kami kira. Oh, buat ke depan sana, masih kali ini mencoba mengobrak-abrik pertahanan sektor sebelah kiri kali Tamara FC. Berikan bola ke depan, masih dari ujung gawang, datang rekan membantu. Namun lagi-lagi kita saksikan jatuh kaki memarmain belakang daripada datang lagi serangan. Kali ini Tamara FC, berikan bola sana ke depan. Nah, tidak ada rekan kali ini. Rupanya bola sudah terlebih dahulu jatuh di pelukan seorang penjaga gawang Faisal. Kita saksikan masih seorang Faisal. Kedudukan masih 0-0. Faisal kirim umpan kepada seorang Bontot Hussein kali ini. Bukan suatu pelanggaran kami kira. Sudah lakukan Bagas lewat siap ini. Nomor punggung 19 masih ada Kevin. Kevin berikan ke depan. Tujuh rekannya kali ini masih mundur lagi kepada seorang Kevin. Masih Kevin. Kevin kali ini berjibaku dengan seorang Hussein. Angkat bola ke depan. Masih terjadi perlukan bola. Kita saksikan lewat siap kanan. Masih kali ini akan membantu Agba FC mencoba searahkan nomor pada Imam. Imam kali ini lepas dari jebakan offset. Oh sayang sekali saudara-saudara. Rupanya penguasaan bola yang kurang sempurna dari seorang Imam. Karena memang umpannya begitu deras sekali. Tidak dapat dikejar, lempar ke dalam kembali kali ini sudah lakukan Tamara FC. Pelanggaran kembali. Kita saksikan kali ini. Nomor 15 Ahmad mencangkar daripada Tamara FC. Ahmad sudah lakukan kirim umpan. Terjadi perputaran bola dibayang-bayangi kali ini seorang Yogi. Mundur ke belakang, tendangan bebas kembali kali ini untuk Tamara FC dalam kedudukan mustab 0-0. Tamara FC. Bersiap-siap kali ini. Mampukah dia menjebol gawang daripada seorang Faisal? Kita saksikan saudara-saudara, Faisal sudah memberikan arahan kepada rekan-rekannya untuk melakukan apa gara betis. Kita saksikan saudara-saudara, langsung saja jebret sudah langsung. Oh, namun sayang rupanya bola masih jauh menemui bidang sasaran. Bukan suatu ancaman tersendiri tentunya bagi seorang Faisal Ramadhani, penjaga gawang Aba FC ini yang sudah malang melintang tentunya di dalam dunia persepak bolaan Bekasi. Lagi-lagi kali ini sepak, oh maksud kami Rogi, berikan bola ke depan untuk dilakukan, terjadi kopinya di udara kali ini. Nomor 10 untuk membunuh serangan. Kita saksikan saudara-saudara, orang begitu sempurna dan hanya menghasilkan lempar ke dalam saja kali ini sudah lakukan. Yang tujuh rekannya ada Hussein di sana, masih Hussein. Kali ini dibayang-bayangin oleh pemain belakang dari Kevin, masih bola mundur ke belakang. Dagem. Kembali kali ini tandukan oleh Bencoy. Bencoy kembali kuasai bola ke depan, melebar sayap kanan. Yang tujuh rekannya kali ini Tamara FC mencoba serangan balik. Agar dibuang saja, jauh meninggalkan lapangan pertandingan. Wasit ada pergantian pemain dari Aba FC yaitu Yusuf masuk menggantikan Imam nomor punggung 18. Imam ditarik keluar digantikan oleh Usup nomor punggung 16. Ya, Imam rupanya sudah ditarik keluar oleh manajer tim dari Aba FC. Ya, masukkan lagi pemain muda berbakat tentunya seorang Imam. Ambil ancang-ancang kali ini, apa yang terjadi? Terjatuh dia. Lakukan kali sepak, sudah kirim umpan ke depan, tujuh rekannya, terjadi kop duel di udara. Lagi-lagi lempar ke dalam tentunya untuk Aba FC. Berikan bola ke depan, nomor punggung 12 datang membantu kali ini. Kita saksikan bola ibu berikan bola ke depan, masih kali ini 12. Masih kosong bola ada Yogi, Yogi kirim kepada nomor punggung 16, kali ini ada Flano.
sayang sekali saudara-saudara, kurang sempurna imam Yusuf, maksud kami iya Yusuf yang pemain yang baru saja menggantikan seorang imam. Baru sentuhan bola pertamanya, ya belum pemanasan tentunya seorang Yusuf ini. Ambil ancang-ancang, sudah lakukan Bagas kirim umpan ke depan. Yang tujuh rekannya kali ini masih mencoba membangun serangan dari Tamara FC. Mencoba melewati satu pemain, namun sulitnya sukarnya benteng pertahanan daripada FC. Angkat bola ke sana, masih kuasai, terjadi kopduel di udara. Mencoba lakukan serangan balik kali ini, masih kemudian terjatuh dia Husein. Oh, apa yang terjadi? Bukan suatu pelanggaran kami kira Husein kali ini masih kuasai bola, akan melebar sayap kiri yang tujuh rekannya nomor punggung 11. Kita saksikan ada Buluk. Buluk masih kuasai bola, kirim umpan ke depan ke kotak penalti. Oh, namun kurang begitu jelas umpan atau lakukan tembakan langsung. Kita saksikan saudara-saudara kali ini sepak palang pintu daripada Aba FC. Kita saksikan dalam partai babak penyisian pertama di grup B, di mana bertemunya Aba FC berhadapan dengan Tamara FC. Ya, untuk para pencinta sepak bola dimanapun Anda berada, jangan sampai Anda lewatkan tentunya pada pertandingan partai kedua, di mana di grup C, yaitu Kartun FC akan berhadapan dengan FC dari Bekasi. Ya, sudah di prediksikan terjadi kembali tentunya perang bintang di grup C, bertemunya Kartun FC berhadapan dengan FC dari Kota Bekasi. Ya, angkat bola. Oh, apa yang terjadi saudara-saudara? Handsball kami kira di sini, tendangan bebas kembali untuk Aba FC. Bola lagi-lagi diambil alih dari seorang Seva, jenderal lapangan belakang tentunya bek tangguh asal Aba FC Sumber Jaya ini. Ambil ancang-ancang Seva, sudah kirim umpan, manis sekali tujuh rekannya kali ini. Oh, apa yang terjadi? Kurang sempurna kami kira lempar ke dalam kali ini sudah lakukan sama RFC. Mencoba lakukan serangan nomor punggung 44. Oh, manis sekali Buluk. Buluk sama dengan manis sekali, masih Buluk. Buluk punya hati. Oh, masih Buluk kembali dia mencari celah, tidak ada rekan, masih seorang Buluk. Tuh, lambat telah kita saksikan pelanggaran kami kira. Iya, terlalu lambat. Lanjut kembali kali ini tendangan bebas tentunya untuk Tamara FC. Setelah tadi seorang Berry dijatuhkan, bola dihadapi oleh Sahril. Sahril ambil ancang-ancang, mundur 1-2-3 langkah. Kita saksikan Sahril, pemain muda berbakat yang dimiliki oleh Tamara FC Tambun Utara ini. Sahril akan melakukan, sayang sekali saudara-saudara, tendangannya masih belum menembus sasaran, jauh meninggi kurang lebih sekitar 150 meter ya dari gawang Faisal Ramadoni. Faisal kembali kali ini sudah letakkan si kulit bundanya, ambil ancang-ancang Faisal, penjaga gawang nomor 1 teranyar daripada Aba FC. Sepak lakukan sudah jauh ke depan yang tujuh seorang Yusuf. Yusuf berjibaku kali ini, kerja serba Husein, masuk Husein kali ini. Oh, lagi-lagi rapatnya pertahanan daripada Tamara FC, datang rekan membantu Ibu, masih kuasai bola nomor 17, mencoba melewati satu pemain, namun rapatnya pertahanan daripada Tamara FC sampai saat ini masih belum menemukan titik celah untuk menembak langsung daripada penjaga gawang dari Tamara FC. Kita saksikan hanya menghasilkan tendangan bebas kurang lebih sekitar 16 meter dari gawang Tamara FC yang dikawal oleh pada sore hari ini oleh seorang Bagas. Ambil ancang-ancang kali ini, siapakah yang akan mengambil tendangan bebas? Salah satu pemain jangkar daripada Aba FC sudah bersiap-siap tentunya melakukan tendangan. Sudah lakukan. Oh, lagi-lagi bencur usuh. Oh, itu maksud kami kurang sempurna masih. Lempar ke dalam usuh. Pemain yang baru saja masuk, dimasukkan oleh manajer tim Bung Ian Kambes. Kita saksikan kali ini sudah lakukan. Jadi perebutan bola melebar sayap kanan kali ini, masih kali ini datang
Mumpung ada Usup, Usup kali ini masuk Usup. Lakukan kali ini, angkat bola ke depan. Terjadi perubahan dua kali ya Kapreng, berjibaku kali ini dipasangkan oleh Sepa. Masih kali ini akan membantu. Kita saksikan ada Ali Ramadan. Pelanggaran kami kira lagi-lagi. Memang pertandingan berjalan dalam tempo yang sedang-sedang saja antara Aba FC mungkin masih mencari celah sepak kali ini. Kita saksikan sudah lakukan. Masih kali ini sekali penalti berbahaya. Dua pemain sekaligus. Namun kurang begitu sempurna penguasaan bola. Kita saksikan kali ini. Lakukan kembali kali ini, kita saksikan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Pelanggaran kami kira. Insiden terjadi. Kapten kesebelasan Kempleng. Wasit, ada pergantian pemain wasit, yaitu dari Tamara FC Andri masuk menggantikan Kempleng nomor 29. Kempleng ditarik keluar. Kapten kesebelasan kalau tidak salah ya. Ya, kapten kesebelasan dari Tamara FC Kempleng nomor 29 ditarik keluar. Ya, pemain senior veteran daripada Tamara FC. Ia diganti oleh pemain muda berbakat tentunya. Seorang Andre dimasukkan. Nomor punggung 2. Ya, nomor punggung 2 sudah lakukan masuk. Angka. Masih kali ini kita saksikan tendangan bebas dihadapi salah satu pemain daripada Tamara FC. Saksikan ke lapangan hijau Gelora dan Sakti. Belum menyaksikan jalannya pertandingan babak pertama di mana pertandingan Aba FC berhadapan dengan Tamara FC. Babak penyisian di grup B tentunya kali ini. Kita coba lakukan serangan balik kali ini dari Aba FC. Namun kandas di kaki para pemain belakang daripada Tamara. Tamara umpan ke depan yang keburukannya tidak ada rekan kami kira. Jatuh kaki pertahanan daripada Aba FC. Kembali kali ini Aba FC melakukan serangan kobil terjadi. Melebar sayap kanan kali ini ada Ivan di sana. Masih kuasai bola. Bobi maksud kami berikan bola ke depan. Salah pengertian. Masih kali ini luar biasa. Angka nomor 17 ada Barry maksud kami. Sahel berikan bola tercatat. Pelanggaran kami kira keras dua pemain sekaligus tergeletak. Dan apa yang terjadi? Rupanya wasit sudah bersiap-siap untuk memberikan pengarahan. Wasit pergantian pemain. Tambah waktu. Iya. 3 menit setelah tadi break di ajang Nasar. Iya, sorry. Wasit ada tambahan waktu 3 menit setelah tadi break. Bertepatan dengan ajang Nasar. Ya, kita saksikan salah satu pemain dari Aba FC yang mendapatkan kartu kuning. Ya, kami kurang begitu jelas infonya kali ini. Ya, rupanya seorang Yogi mendapatkan teguran langsung atau mendapatkan kartu kuning dari wasit. Ambil ancang-ancang, sudah lakukan Tamara, musuh kotak penalti. Katakan pada Beri, Beri mereka kena. Hampir saja saudara-saudara. Rupanya walaupun sudah berat lepas daripada jangkauan seorang penjaga gawang Faisal, namun berkat kecemerlangan dan pengalaman seorang penjaga gawang Faisal ini masih berhasil mentahkan serangan daripada Tamara FC. Kembali kali ini kita saksikan tendangan gawang saja lakukan orang seorang Sepa. Palang pintu daripada Aba FC kirim Sepa yang tujuh rekannya ada Usup. Usup kali ini berjaya. Kobra masuk Usup. Oh, lagi-lagi dibuang saja tentunya karena mengamankan daerahnya. Tendangan bebas kembali atas sepak pojok untuk Aba FC. Ali Ramadhani
Lagi kok. Pemain sayap kanan yang sangat luar biasa kali ini. 3-4 pemain, 5 pemain dari Aba sudah menanti di area kotak penalti. Sudah lakukan, kiriman bola ada offside. Tandukan banyak sekali. Oh, cukup berbahaya kali ini. Datang rekan membantu. Mau kalah dalam perebutan, jatuh di kaki benteng pertahanan daripada Tamara FC. Angkat bola ke depan kali ini yang 7 rekannya. Apa yang terjadi? Terlalu keras kami kira kali ini. Pelanggaran dari kapten kesebelasan Bencoy. Lagi-lagi tendangan bebas tentunya untuk Aba FC Sumber Jaya dalam kedudukan mustab 0-0. Kita saksikan sepak yang sudah lakukan kirim umpan untuk kepada Gawang Bagas. Keluar dengan cekatan penjaga Gawang Bagas. Kali ini masih kuasai bola, mampu lawan manis sekali. Masuk ke kotak, ada Ali. Ali kalau bisa ada tandukan. Ya ampun, sayang sekali saudara-saudara. Tandukan 8 orang seorang Husin, namun rupanya masih membentur kurang begitu sempurna. Lakukan sudah kapten ke-11 sekali ini Randy. Berikan bola ke depan, Beri, masih Beri kali ini. Beri mundur ke belakang, nomor pun 19, masih cantik kali. Melebar sayap kanan yang terdekatnya. Oh, namun sayang, rupanya bola sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam, kembali kali ini. Tentunya sudah lakukan, jauh ke depan, masih kuasai bola. Jatuh kaki pertahanan daripada Samara FC. Melebar sayap kanan, masih kerja dengan seorang Beri. Masih Beri kali ini, kami kira, Beri, berikan Beri. Beri mencari, melihat dulu kali ini. Beri angkat sektor kanan yang dituju rekannya kali ini. Masih Samara, mencoba membangun serangan ke arah tanggul utara kali ini, mencoba melihat pertemuan. Oh, gagal kembali saudara-saudara. Rapatnya pertahanan daripada Aba memang cukup membuat frustasi bagi para pemain-pemain daripada Tamara FC. Kita saksikan dan apa yang terjadi saudara-saudara. Rupanya wasit sudah meniup tandanya. Tanda pertandingan babak pertama telah usai dengan hasil sementara 0-0. Baiklah, sambil menunggu jalannya pertandingan babak kedua, kembali kami informasikan tentunya buat para pemirsa atau pecinta sepak bola di seluruh Nusantara tentunya. Jangan sampai Anda lewatkan. Setelah pertandingan antara Aba FC berhadapan dengan Tamara FC, akan dilanjutkan pertandingan partai kedua yaitu di grup C dalam babak penyisian grup C, di mana Kartun FC akan berhadapan dengan FFFC. Tentunya perang bintang akan terjadi di partai kedua.